Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat-sahabat Al-Mufassi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang perubahan, maka semua orang pasti mau yang namanya berubah. Disadari atau tidak disadari, kita mengalami yang namanya proses perubahan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, kita mengalami yang namanya perubahan. Tanpa melihat lagi perubahan tersebut menuju kepada yang baik atau kepada yang buruk. Tetapi semua ini masuk ke dalam kata perubahan. Kalau kita sudah memahami hakikat perubahan ini, lantas masihkah kita enggan untuk berubah menuju kepada yang baik? Ditambah lagi kalau kita memahami hakikat hidup di dunia ini, pasti semakin kencang kita ingin berubah kepada yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan kehidupan dunia ini di dalam hadisnya. Ma ana fid dunya illa karaqibin istadhalla tahta syajaratin. Tidaklah aku dengan dunia ini kecuali seperti pengendara yang berlindung, yang berteduh di bawah pohon. Thumma roha wa tarakaha. Kemudian aku beristirahat lalu meninggalkannya. Sungguh kehidupan dunia ini sangatlah singkat dan sesaat, hanya sebagai teduhan seorang pengendara, seorang yang sedang bersafar. Lantas di kehidupan yang sementara dan sebentar ini, masihkah kita ingin menggunakannya untuk bermain-main? Ditambah lagi, kalau kita perbandingkan kehidupan dunia ini dengan akhirat, maka sungguh semakin singkat dan sesaatnya kehidupan dunia ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sungguh satu hari di sisi Tuhanmu, perumpamaannya seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Maka betapa sebentar dan ringkasnya kehidupan dunia ini. Maka pergunakanlah, carilah bekal di dalam kehidupan di dunia ini. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia telah memberikan petunjuk, telah memberikan informasi kepada manusia untuk mencari bekal di kehidupan dunia ini. Fatazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Berbekallah kalian, sungguh kebekalan ketakwaan adalah bekal yang terbaik. Takwa tak lain dan tak bukan adalah imtithalul awamirillah, mengerjakan apa yang Allah punya perintah. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi apa yang Allah punya larangan. Wabtigau mardotillah, dan mengharapkan dari keduanya itu adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pergunakan momentum Ramadan ini untuk menempa diri kita menuju kepada perubahan yang baik. Mungkin awalnya terasa berat, mungkin awalnya terasa susah, akan tetapi dengan terus kita melakukannya, itu akan terbiasa dan itu akan mudah kita menjalankan yang namanya ketakwaan, menjalankan yang namanya perubahan menuju yang baik. Jangan sampai ini menjadi Ramadan terakhir buat kita. Karena umur tidak ada yang tahu, entah kita masih bisa bertemu kembali ataukah tidak kepada Ramadan yang akan datang. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.